Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang satu lagi, dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kedua-duanya boleh dipakai. Yang ngomong bukan Ustaz Somad, tapi Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, "Syekh, kalau mau puasa apa doanya?" Pilihlah Allahumma laka sumtu, bisa. Dhahaba dhama'u, boleh. Tapi katanya status hadisnya, hadis ini dhaif, tetap boleh dipakai untuk fadha'il a'mal. Hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadha'il a'mal kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah akidah tauhid. Kedua, bukan masalah halal haram. Ketiga, tidak terkait dengan periwayat kazab pendusta. Keempat, tidak masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadha'il a'mal, motivasi beramal, maka silakanlah pakai. Ini tentang masalah Allahumma laka sumtu. Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. Bagi yang sudah punya, fotokopi, bagi ke masjid banyak-banyak. Tentang Allahumma laka sumtu, tempel di papan pengumuman supaya umat jangan ikhtilaf hanya karena Allahumma laka sumtu. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, buat ibu hamil dan menyusui, bagaimana ganti puasanya? Bayar fidyah atau qadha fidyah? Bagaimana pendapat jumhur? Kalau ada ustaz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qadha saja. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i, ingat baik-baik, jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat, tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qadha plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qadha saja. Mazhab Syafi'i, jika tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qadha plus fidyah. Ustaz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya, karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa ku bantu, tapi qadha-nya kau sajalah. Ini tentang masalah mengqadha puasa bagi ibu mengandung dan menyusui.